Sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari, isma'u wa ati'u wa nistu'mila 'alaikum 'abdun habasyi. Hendaklah kamu dengar dan patuh walaupun kamu dipimpin oleh seorang hamba. Ya, siapa yang mengikuti kelas Riyadhus Salihin dipahamlah. Walaupun kamu dipimpin oleh seorang hamba, bukan orang yang merdeka macam kita semua. Kita ni semua merdeka. Tak, kamu dipimpin oleh seorang hamba, bukan hamba saja. Rasulullah kata hamba daripada negeri Habsyah, orang Afrika. Walaupun kamu dipimpin oleh seorang hamba daripada Afrika, ka'anna ra'sahu zabibah, macam rambut dia macam kerinting. Kita pun tengok rambut dia, apa ni? Tak handsome lah. Tak ada, kena taat juga. Ya, yeah? Walaupun mereka macam tak layak, walaupun mereka berlaku zalim dan tidak adil. Ya, sebagaimana dalam hadis Salamah bin Yazid al-Ju'fi, di mana dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya kami diperintah oleh pemerintah yang tidak menunaikan hak kami, tetapi mereka meminta hak mereka supaya taat kepada mereka. Pemimpin menyuruh rakyat dia supaya taat kepada dia, tetapi dalam masa yang sama dia tak berlaku adil kepada rakyat dia. Rasulullah kata apa? Isma'u wa ati'u, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Hendaklah kamu dengar dan patuh. Tengok, dengar dan patuh. Rasulullah mengulang-ulang ungkapan ini, dengar dan patuh, dalam beberapa hadis, ya. Bukan satu dua, banyak hadis, ya. Dengar dan patuh kerana mereka bertanggungjawab ke atas tanggungjawab mereka, dan kamu bertanggungjawab di atas tanggungjawab kamu. Mereka bertanggungjawab untuk berlaku adil. Kalau mereka tidak, mereka akan dihisapkan di akhirat kelak. Kamu bertanggungjawab untuk taat, untuk dengar dan patuh. Sekiranya tidak, kamu akan dipersoalkan di akhirat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, itu hadis Huzaifah Ibn al-Yaman, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah menjelaskan akan adanya pemerintah yang zalim, yang tak ikut sunnah Rasulullah. Bukan itu sahaja, Rasulullah kata qulubuhum, alaihissalam, qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins. Mereka tu bukan sahaja tak ikut sunnah Nabi, bahkan hati mereka macam hati syaitan dalam bentuk manusia, dalam badan manusia. Badan dia manusia, dia manusia, tapi hati dia macam syaitan. Husaybah bertanya kepada Rasulullah, apa yang kita patut buat? Apa Rasulullah kata? Tasma' wa tuti'ul amir. Engkau dengar dan patuh kepada pemerintah. Tengok, Rasulullah mengulang-ulang itu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun dia memukul belakangmu, ya, dan mengambil, merampas harta kamu, fasma' wa ati'. Rasul ulang lagi, dengar dan patuh. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana tuntutan supaya umat Islam terus, ya, patuh, taat kepada pemerintah Islam mereka. Juga seperti mana dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tengok banyak hadis-hadis, ya, di mana Rasulullah mengatakan, ala man wuliya alaihi walin fara'ahu ya'ti min ma'asyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'asyatillah wala yanza'anna yadan min ta'ah. Jika sekiranya seorang kamu diperintah oleh seorang pemerintah yang berlaku maksiat kepada pemerintahnya, apa Rasulullah pesan kepada kita? Saya ingat ramai, banyak pemerintah-pemerintah Islam, kebanyakan negara-negara Islam, ini sifat-sifat mereka. Mereka membuat maksiat, membuat kezaliman, membuat penyelewengan, rasuah, macam-macam. Tapi Rasulullah kata apa? Ya, hendaklah dia benci perlakuan maksiat itu. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah kata apa? Wala yanza'anna yadan min ta'ah. Dan jangan dia cabut tangan ketaatan dia daripada pemerintah Islamnya itu. Ya. Hadis ni riwayat Muslim. Sahih? Tentu saja. Ya. Kesimpulannya, seseorang Muslim itu tidak ada syarak. Syarak tidak memberikan dia apa juga ruang untuk dia menarik tangan ketaatannya daripada pemerintah Islamnya. Hal ini sebagaimana dalam riwayat
Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjatalah. Barang siapa yang menarik tangan ketaatannya daripada pemerintahnya, dia akan bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak tanpa ada hujah. Apa artinya? Maknanya tanpa ada alasan apa pun, hang bagilah apa-apa. Oh, saya tarik tangan ketaatan saya sebab kerana dia zalim, kerana dia berlaku rasuah. Wala hujjatalah, Rasulullah kata. Dan dia tidak ada apa juga hujah. Ya. Lalu baginda mengatakan, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak taat kepada pemerintah, dia ya sesungguhnya dia telah mati dalam keadaan ya jahiliyah. Ya, baik. Jadi inilah realiti, inilah hakikat syarak Islam, ya, yang seorang Muslim itu wajib taat kepada pemerintah Islamnya. Ya, walau bagaimanapun perlu juga ditegaskan supaya jangan kita salah faham, ya, ketaatan kepada pemerintah itu adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya, dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan maksiat. Kalau disuruh supaya rakyat itu melakukan maksiat, rakyat ya tidak boleh taat kepada pemerintah itu dalam hal maksiat itu sahaja. Adapun ketaatan kepada pemerintah secara umum, kepada pemerintah itu secara umumnya berkekalan dan berterusan sebagaimana hadis riwayat Muslim, ya, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bima'siyatin fala sam'un wala ta'ah. Wajib ke atas seorang hamba Muslim itu, ya, untuk dia dengar dan patuh kepada pemerintahnya di dalam apa yang dia suka dan dalam apa yang dibenci. Ya, kecuali apa yang dibenci itu termasuklah benda-benda yang maksiat, benda-benda kezaliman, benda-benda rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Itu tentu seorang Muslim itu benci. Ya, kecuali kalau jika disuruh melakukan satu kemaksiatan, fala sam'un wala ta'ah, maka tidak ada kepatuhan ataupun ketaatan di dalam hal maksiat itu, ya.